Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJGB Channel in the house. Yo, gimana kabar kalian semua para penikmat konten PUBG Mobile di channel AJ Gaming? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Udah lama banget Bang AJ gak membuat konten PUBG Mobile, dan di video kali ini kita akan bakar-bakar UC untuk membeli skin RP terbaru, yaitu RP A8. Dan juga kita langsung mereview in game karena sekarang PUBG udah update banyak banget, bahkan ada event baru yang belum pernah gue coba. Nah, kita bakal langsung lihat aja gimana bentuk skin RP-nya ya. Kita ke bagian RP. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian gue bakal ngelihat apa aja isinya ya. Aquatic Quest 8. Nah, ada hoodie, ada pakaian wanita, kemudian Uzi, ada juga helm, keren. Ada AUG, kemudian kapal, shotgun, dan juga ada ikan pari teman-teman. Nah, ada set yang bisa diganti warnanya. Ini yang menarik nih. Sea Dream Melody Set. Dan ada SLR-nya. Oke. Jadi di sini kita bakal langsung aja upgrade pas yang kanan, teman-teman. Gua bakal langsung naikin max level. Kita lihat dapetin apa aja ya. Oke. Tadi kan udah gue sebutin dapetin apa aja. Enggak, maksudnya bentuknya gimana gitu loh. Nah, elite pass-nya langsung naik ke level 28. Dapat nari. Waduh, narinya kok gitu ya? Dapat pesawat terbang jet. Keren. Dapat statue, wih, keren tuh. Nah, sekarang gue bakal purchase rank. Kita purchase rank aja langsung ya, purchase pack. Kita langsung purchase pack aja lah ya. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi. Beli 8. Langsung level 100. 8000 UC, let's go bos, tadi balik modal. Langsung naik ke level 100 nih bos. Senggol dong. Langsung aja ya temen-temennya, kita collect semua dan ngeliat apa aja barangnya. Nah, dapat hoodie ya. Kemudian dapat Uzi, dapat ikan pari, kemudian pesawat terbang, helm super keren, DBS, oke. Kemudian ada tarian Wave Whisperer, ada pakaian, dan juga ada wig. Di sini ada SLR. SLR-nya bisa naik level, guys. Gue lihat tadi ada levelnya. Bisa di-update tuh. Dapat tas baru, dapat ornamen untuk tas, dapat kapal, dapat stun grenade ya, flashbang, ada pose baru AUG. Dan yang paling keren, Sea Dream Melody Set yang bakal kita upgrade pastinya. Nice. Oke, langsung aja kita langsung cobain ya teman-teman ya. Gue lihat dulu emote-nya gimana guys. Emote yang pertama seperti ini. Sedap. Keren ya, kayak kungfu gitu guys. Sedap, abis nari-nari kayak monyet teman-teman. Oke, kemudian berikutnya. Oh, ini pose apa nih? Sedap, keren juga maksudnya kayak gitu ya. Kayak ngeledek musuh ya teman-teman. Udah lama banget gue nggak pakai emot-emot gitu loh. Ada yang lain teman-teman ya, ini. Lompat-lompat kegirangan. Oke, udah nggak ada lagi sih. Oh, ini ada satu lagi terakhir ya. Sedap. Ini waktu, sedap. Ada air-airnya gitu loh. Nah, sekarang gue bakal langsung aja nyobain skinnya ya. Setelah itu kita bakal upgrade guys. Nah, ini dia. Gue suka ini sih. Helmnya juga kita langsung pakai aja. Kita buy time. Ini yang baru ya guys ya. Keren. Kemudian ada ini juga teman-teman ya. Wig-nya sedap. Kemudian tasnya juga kita cobain yang baru. Aduh, keren. Senjatanya juga yang ada skin tadi ada SLR teman-teman. Nah, ini dia SLR teman-teman ya, by time. Ini dia. Kita bisa di-upgrade nih. Nanti kita upgrade ya. Kemudian kapal teman-teman. Kita dapetin kapal juga nih, boat. Wih. Kemudian dapetin parasut tadi dapat gak ya? Gua ngeliat gak ada parasut. Oh, ada parasut juga teman-teman ya, cuman gak ditunjukin. Ada kapal. Ada pesawat juga. Kemudian ikan pari. Wih, keren. Bisa naik ikan pari nih kita nih. Wah, ternyata skin mitiknya gak cuma satu ya teman-teman. Ada dua. Yang bentuknya ala-ala Timur Tengah ini juga skin mitik. Wih, keren banget coy. Kemudian yang hoodie ini bagus juga. Ini RP-nya level 1 udah dapet ya teman-teman. Gue bakal pakai yang ini aja. Kemudian kita bisa ganti warnanya dengan warna ini teman-teman ya. Warna kesukaan gue yaitu warna hijau. Supaya ketika gue ngendok gak ketahuan sama musuh-musuhnya. Ya. Kita taruh warna hijau semua ya teman-teman. Gue paling suka nih kalau bisa disetting gini warnanya, gue bikin hijau semua. Nah, cakep ya. Cakep banget, cakep. Dan rambut panjang lebih bagus ya ternyata. Jadi karakter kita itu sekarang pakai wig. Wignya bisa kita copot guys. Nah, ntar helmnya kita copot. Bentuknya kayak gini deh, cakep ya. Cakep banget sih. Oke. Kemudian untuk SLR-nya tadi kita bakal coba upgrade ya. Butuh apa sih kalau SLR? Oh, butuh ini guys. Butuh modification material piece. Kita punya banyak ya. Kita upgrade aja langsung. Kita sekarang punya elimination kah? Kita butuh ini ya. Nice. Langsung jadi guys ya.
kalau kita ngekill pakai SLR bakal ada elimination broadcast. Nah sekarang gue bakal langsung aja nyobain mode baru karena gue udah penasaran banget dengan gameplay sekarang itu gimana. Apakah gue masih jago atau udah cupu? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Kalian bisa lihat ya, keren banget ada cutscene-nya nih sekarang. Tadi gue udah nyobain sekali. Iya, gue pelajarin dulu kayaknya agak sedikit ruwet ya. Pada akhirnya gue paham juga guys, kita harus turun di tempat event itu tuh. Kita follow aja lah nomor satu ya si Pak Cebo ini. Kayaknya pro player nih dia teman-teman. Kita lihat ya, Pace Boy, kemudian Lamba sama Kens Pro. Oke. Gua yakin dengan teman gua kita bisa menaklukkan musuh-musuhnya di sini ya. Let's go. Teman gua yang nurutin ya, guys. Gua lihat dulu ya, rame enggak? 1 squad, 2 squad, 3 squad, 4 squad, 5 squad. Wah. Rame kali. Semoga mereka bisa mengcover gua ya. Gua sih ngikut aja. Oh, turunnya kemana tuh? Oh, turunnya kayak ada ini ya teman-teman ya. Kayak ada pusaran airnya. Oh, turun di situ. Baru ngerti gue gitu caranya. Oh, pantes setiap gua turun itu selalu udah rame, guys. Ternyata mereka turun lewat situ, coy. Baru nge gua. Bentar. Aduh, enggak ternyata Turun di bawah lagi. Pace Boy, ngapainnya? Aduh, kenok temen gue. Wah, di situ dia. Oh, meninggal ya udah sama teman gue rupanya. Dari latihan teman gue rupanya, guys. Gue gak nge. Nice, jago juga teman gue. Masih rame ya, 8 orang. Sampaiin gue. Gimana caranya nih mereka? Jauh banget musuhnya teman-teman. Gak ada helm. Sabar. Kita santuy aja ya. Baru level 3 nih teman-teman. Musuhnya pada jauh-jauh amat lagi. Mantap Pace Boy. Ada fast 3 tuh. Kita ke arah situ ya. Oh, ke sini ramenya guys. Naik ke sini harusnya gua. Oh, itu ada alat baru tuh. Hah, itu dia alatnya yang ngebutuhin nih. Anak baik namanya. Oke, fast 3 kok. Takut apa, cuy? Ah, di atas nih musuhnya. Itu gua mau naik sebenarnya. Cuman step musuhnya di sini semua. Helm 3 nih. Tadi di depan situ rame guys ya. Oh, bisa naik lewat sini rupanya. Eh, bukan ya. Waduh, musuhnya ngendok semua guys. Kita masih bertiga tapi musuhnya ngendok semua. Susah juga lawan musuh ngendok nih. Ngendok-ngendok gaming mereka. Aduh mak, pusing lah pelaku. Oke, ini kali ya. Nice. Nice. Di... Wah, disampain gue. Gue kira ditolong sama temen gue. Ya, disampain gue.
Sem, nyampain guys, itu nyampain gua, dibunuh temen gua tuh. Masih ada lagi nih stepnya. Waduh, jadi gak ngekill nih bang aja guys. Susah sekali ngekill di sini. Ngendok-ngendok semua ya. Susah juga ini quest, questnya, eventnya. Masih ada 3 orang. Gak tahu di mana. Di manakah kau berada? Oke, sabar ya, nyari kalian dulu kita. Canspawn retrieve trident. Oh, teman kita itu. Oh, trident tuh yang di tengah ini. Oh, gitu. Apa itu? Stingray core. Oh, itu parinya, guys. Ada famas nih. Gue pakai famas ya. Famas sekarang jadi barang keren ya. Respawn card. Udah punya sih kita. Oh gitu. Pakai famas nih bos, biar famous kita. Oke. Baru paham gua. Nyawanya sekarang ada banyak ya. Temen gua naik pari tuh kayaknya. Nebeng bro. Let's go boys. Ih gak bisa nembak ya naik pari ya. I got supplies. Kok gak bisa nembak sih? Bisa terbang ini guys. Udah ada yang nungguin di atas. Nice. Repack tuh kawan. Busuk banget gua AM-nya. Udah lama gak main jadi cupu guys. Tapi kita berhasil menaklukkan mereka dengan sesak payah setidaknya ya. Gua gak nyangka ada yang di depan gua. Padahal udah gua ini loh. Udah kurangin HP-nya. Masih lama aja teman gua ngenokinnya. Udah sempet panik dikit-dikit. Tapi dari nyawa kita ada 3 guys. Salah pencet lagi gua. Tapi untung gue turun sih, dia bisa ngeratain mereka. Sedap. Udah tua gue, mekanik tua guys, mekanik tua. Mau dimaklumin ya. Musuhnya pinter dia, langsung nungguin di sini. Tahu dia bakal keluar kita. Ini juga ada ikan pari dia. Gue juga punya ikan pari nih. Oh, dia juga punya ikan pari guys. Masing-masing naikkan pari kita. Nah, wih keren gak tuh. Yuk naikkan pari yuk. Waduh keren guys, sedap. Yuhuu. Gua juga punya ikan pari. Kemana kita pace boy? Temen kita ngerti main semua nih. Guanya aja gak ngerti. Kemana kita boy? Eh pace boy. Ya, itu ada supply coy di depan. Ke supply dulu ya teman-teman ya. Nah, bisa naikkan pari nih. Asik. Ini ada gambar uang, uang apa nih? Oh, token kita. Cek dulu ya, ada musuh gak kalau. Watch out. Tanda. Oh, di situ ada orang lagi ngidupin temen ya. Ada yang ngambil gak tuh? Kayaknya gak ada yang ngambil guys, gua ambil ya. Lumayan kan dapat lootingan. Dapat gili. Dapat groza. Groza apa? Famas ya, groza aja deh. Lebih sakit groza kayaknya. Famas kayaknya kurang sakit guys. Apa famas ya? Groza bosen juga gue. Tapi groza gue ada skinnya. Famas gak ada skin guys. Oh teman kita. Bantu nih, bantu nih. Si nomor 1 tuh. Famas gak ada skinnya guys gue. Groja gue ada skinnya, jadi bisa buat gaya-gayaan setidaknya. Ini apa ya? Oh, bisa ngeluarin bola guys. Bola untuk apa ini ya? Nomor 4 sekarat cuy. Nomor 4 sekarat. Lagi perang orang itu. Oh, udah ada yang nembak kali. Bot doang sih. Oke, nomor 4 kayaknya dikejar musuh deh. Wih.
Oh, naik pari juga dia. Iya, itu musuhnya. Tiga pari langsung menyerang tanpa ampun. Senggol dong. Ya, dibawa kabur. Oh, senjata apa tuh ini pake temen gue? Wah, gak kebagian tuh guys. Jago banget ya guys. Digendong gue. Oke, gue bagian gak enak aja lah. Kok inventory gue tipis banget ya? Oh, kebanyakan mengambil granat-granat gak jelas ini. Ini tuh apa ya? Coba abis guys ya. Oh, restrain enemy. Bisa bikin musuh jadi gak berkutik guys. Wah, jago dia guys. Nanti kita ngekillnya di akhir aja ya. Sekarang kita numpang dulu. Numpang hidup dulu kita. Mana tadi musuhnya di atas itu? Udah gak ada. Wih! Ya elah. Di bawah rupanya. Sakit kali ya, Mio, buset. Gak kena kepala, guys. Gila, player sekarang jago-jago kali. Thank you. Gila itu AM sakit benar tadi. Gak masuk akal. Masuk semua lo tembakannya itu. Pari gue mana cuy? Oh ini dia ada satu pari lagi. Naik pari dulu bos. Aduh skin gue ketinggalan guys. Kita ambil lagi ya. Ngapain kita pakai gil ya? Ada skin keren kok. Hah. Ih, gak kebagian kill gue sama sekali, guys. Sabar deh. Kita main serius nih abis ini ya. Gue mau mengembalikan skin RP gue dulu. Karena gue gak terima pakai skin ini membuat gue jadi gak hoki, guys. Gak dapet apa-apa gue. Dimanakah musuhnya berada? Temen gue kayaknya ngeliat musuh deh. Endong teman gue. Ini senjata teman gue keren banget nih. P90 guys, gue ambil lah. Maaf bro, gue pinjam ya. Pertama kali nih gue pakai senjata gini nih. Ih, pelurunya beda sendiri cuy. Dia ngerap di situ lagi. Gila jago banget gue. Help.
connect. Nge-lag sih. Thank you. Atas gua. Di atap atas gua ini ada orang. Hati-hati di rooftop. Aduh. Untung aja. Maaf bang, aduh. Telat nginfoin gue. Itu bisa ditutupin cuma satu. Masih sempet tuh, aduh sempet sih. Mana parinya, aduh di belakang kita ada musuh lagi. Not a problem. Maaf bang, di atapnya ada orang tuh. Stop. Okay. Tiga orang mereka ya. Di atapnya. Loot dulu deh. Ini ada P90 nih. Ini ada step di kiri. Buatin. Gak jualan dia. Kita juga sih. Ini ada pari ya di gua kalau mau naik. Kabarnya naik pari. Yuk kita cabut juga bang. Yuk naik yuk. Naik yuk. Cepet ya, Jona. Wah, 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 what the heck. Untung busuk aja. Ini agak di-repap temennya. Jona dulu. Watch out. Oh, ada musuh ya di situ. Aduh, gak ngeliat gue. Cari tempat amannya kita. Itu kerang tempat apa ya? Dua bawah ada orang bawah. Bot sih kayaknya. Gak bisa tembak ya. Bot doang. Berarti sisa di oh, kiri-kiri kita. Kita ajar yang sini dulu deh. Kita ambil gunung atas ya. Lupa. Oh, di bawah ada orang tuh, di rumah bawah. Bang. Mark the location. Ada orang tuh, ada orang sumpah. Berapa ya? Satu doang kah? Tembakan bisa. Diriin deh. Cabut bang. Satu. Eh mau loot dulu ya, udah gue tungguin. Takut gue ditembak orang, gue habis mati kayak gitu soalnya. Ngelut-ngelut mending gue. Di bawah tadi rumah ada orang loh. Itu ada suara tembakan di bawah. Ada gambar tembakan di bawah sini. Mark the location. Ya turun dah. Gue kantongin dulu nih. Bang, tembakin bang. Buset, kamu kemana bang? Gua sampai ngeril tuh lu. Astaga, abangnya malah masuk ke dalam cu. Untung aja
Gue ganti senjata. Sesat asem. Oke, kita di zona. Aduh, gak kena cuy. Di atas, hati-hati. Oke, udah mati sisa satu berarti. Oh, di arah yang berbeda juga ada orang tuh. Nah, di atas semua nih musuhnya. Wah, itu tuh. Gak zona sih mereka habis nih. Masa 4 doang cuy. Bisa lah ya chicken ya. Masa gak chicken sini. Astaga naga. Gua bawa ini sih. Bawa pari. Ntar kita pergi bareng. Naik pari aja bang. Nah, nungguin ini dulu nih gua. Oh, itu dia. Itu motor, kirain orang, Pak. Gimana nembakin motor, kocak. Sisa 3 nih, wah gandau gaming nih kita nih. Posisinya enak banget lagi kita. Dapat zona terus nih. Oh, di situ. Kalau gak chicken nangis kayaknya. Sedih. Emang jaga situ ya, aku jaga sini nih. Aku jaga dari sisi yang berbeda nih. Biar gak kecolongan kita. Watch out. Oh, di situ. Kelihatan dari sini, Pak. Ayo kita rush yuk. Naik yuk. Naik bang. Ayo udah salah pencet. Yuk. Lagi ngehil dia tuh. Lagi nge-report. Langsung babat aja udah. Ini. Satu. Oke, berarti sisa satu temennya. Temennya juga itu rupanya satu lagi terakhir. Pak, gua pancing ya, gua tandain kalau gua ngeliat, gua terbang dulu. Gua lihat. Kalau ada gua kasih tahu. Depan gua. Sini nih. Tanda gua, Bang. Tandaku. Tenang aja, dia lagi ngeliat gua doang. Dia enggak ngeliat dulu, jalan ke sini aja, Bang. Panik dia lagi ngeliatin gua doang. Dia ngeliatin gua, Bang. Ayo, Bang, tembakin, Bang. Gratis ini, sumpah. Nah, di belakang batu bawah ini. Aduh, player gak jelas ini. Di belakang batu nih, tembakin nih. Dia ngeliatin gua doang dari tadi. Turun dia. Ke rumah kita tadi. Ada, gua bunuh aja lah, kelamaan. Let's go. Mantan player FF. Akhirnya chicken juga ya. Setelah 25 tahun lamanya tidak bermain PUBG, gue kembali ke PUBG bisa mendapatkan chicken dengan sangat GG ya. Berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. 22 kill in the house, yo. GG. Terima kasih ya banget. Terima kasih. Dengan skin baru super duper kece badai seperti di film-film. Gimana teman-teman skill gue? Masih oke lah ya. Masih top ke top ya. Jadi sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Teman gue jago-jago sebenarnya, tapi pada akhirnya gue yang membawa mereka ke chicken. Terima kasih Pace Boy. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like. Dadah.